البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wah, awal-awal lagi kamu semua dah sampai. Takut barang habis, Ustaz. Kalau macam tu, silalah pilih. Wah! Masya Allah! Cantik-cantiknya baju kat sini. Ada jubah Arab, Morocco, Turki pun ada. Cantiknya jubah ni. Sesuai betul lah dengan awak. Macam model popular. Tak apalah. Saya tak jadilah beli baju ni. Walaupun saya sukakannya. Bukankah emak awak bagi duit yang cukup untuk beli baju ni? Saya tahu, tapi saya tak berasa nak beli sangatlah. Islam adalah agama yang utamakan kesederhanaan. Awak tak nak beli baju raya ke, Akil? Tahun ni, saya sambut raya dengan sederhana je. Sebab baju saya yang lama masih boleh pakai lagi. Alah, hari raya kan setahun sekali. Beli ajalah. Haa, apa salahnya kalau awak habiskan duit awak untuk hari raya nanti? Bersederhana bukan bermakna tidak boleh menyambut hari raya. Tapi mengawal diri untuk tidak boros dan tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman, orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah penghuni neraka. Wah, cantiknya baju-baju kat sini. Yang ini murah, yang ini pun sama. Wah, kacaknya. Wah, cantiknya baju ni. Saya nak beli yang ni lah. Hei, aku nampak dulu. Baju tu aku punya. Taman, bajunya ada lagi tak? Minta maaflah, Afif. Baju ni tinggal sepasang tu saja. Awak tak beli baju ke? Saya nak beli baju yang mahal tu. Tapi dah habis. Tak apalah. Saya beli baju yang murah sikit. Duit yang lebih tu, saya boleh sedekahkan. Baguslah awak berniat begitu. Allah akan memurahkan rezeki kepada orang yang suka bersedekah. Cepatlah, Ustaz. Cepatlah. Anafi, kau tak beli baju ke? Apalah kau ni? Adakah nak beli baju murah-murah? Malulah aku nak jalan dengan kau nanti. Siapa kata aku nak beli? Aku mana ada bawa duit. Aku balik dululah. Apalah. Tak ada duit, buat apa datang tadi? Sebab baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang suka berbuat baik terhadap sahabatnya. Saya jual ya. Hari raya nanti, aku yang paling glamour. Akulah budak yang paling handsome dekat kawasan ni. Tidak! Alamak! Kau maknalah hari raya nanti kalau aku pakai baju murah macam ni. Anafi mesti tahu mana perginya baju aku tu. Mak, boleh tak Anafi beli baju Melayu untuk hari raya nanti? Puasa pun kamu malas. Jangan harap Mak nak belikan baju baru. Patutlah dia tak beli baju. Ustaz Samal, Ustaz Samal. Tunggu dulu. Kenapa dengan kamu, Nahirul? Ini bukan baju yang saya beli tadi, Ustaz. Mana baju saya, Ustaz? Baju awak ada pada saya. Nasib baik tak hilang. Nah, Ustaz, saya nak tukar baju lain boleh tak? Bukankah kamu yang punya? Kenapa kamu tak nak pula? Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang berbuat baik terhadap sahabatnya. Silakan, pilihlah yang mana yang kamu suka.
Hanafi! Hanafi! Ada apa, Khairul? Nah, ambil ni. Hadiah dari aku. Wah, cantiknya. Eh, baju ni aku suka tu. Suka tak? Mestilah. Aku pun adalah. Wah, samalah. Terima kasih, Khairul. Kau lah sahabatku sejati. Yelah, yelah. Tentu hari raya ni lebih seronok, kan? Mestilah. Kalau sahabat saya gembira, saya pun gembira juga.